sik buku tadi yo. Eh judul ya ini. Tadi meduki mari. Sikak. Wingi apa wingi deh. Ya itu yo tadi ya. Ah oh, mati. Ah. Oh. Lewat. Ah. Oh. Kita mudah ya teh sekali sahabat sekali. Saya. Teh sekali sahabat sekali. Sekali. Ini saya menjelaskan amalan terikat nasib yang dihadap ini kepada ini terpaluh kepada Abah Zabidi. Abidi amah selawat lalu Abidi nawak rata itu kita pindah di sini, kat sini kat itu ada dah sini waktu dah ada dah ada. Kata kita hantar selawat. Sebab orang ni dah hak, 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 hak selawat tu dah masjid dah ada. Selawat tu habis diwak 1000 kali hari. Ada orang siapa selawat tu, kita buat pun orang ni. Kata dia dia selawat betul. Ha, selawat tu mak selawat tu. Sebab ada orang siapa selawat tu, dah suruh dia kan dah. Mari jumpa. Itu pun dia satu. Sebab kalau Abel Dina buat hak duduk tawar belah kiri pun Abel Dina sakit kaki. Oh, saya cikgu saya nak duduk. Kadang-kadang semaya, kadang-kadang tidur. Tak sonok, tak kusi. Oh, iyalah. Sebab kita biasa duduk berdiri kan. Duduk berdiri, tapi ya, iyalah, mana kalau kita tahu juga lah. Sebab Abel Dina kau kan. Oh. Kita bakal pergi Sarawak, pergi hot hot shop kat sini. Ya, Sarawak lagi mana ni ke? Sarawak. Mana masuk itu? Ada dah ada. Oh, ada. Okey lah. Nanti kita was lah. Dia ada lenggok dia tu. Tertik dia. Baca dia lah. Sarawak tu ada dah hitam. Ya, Sarawak tu ada. Sarawak dengan raja tu. Habis ni nak raja. Raja di tata, raja tu. Raja tu buat comel tu. Dia macam tata organisasi. Kita berdua lah. Kita... Tapi usaha dia pun usaha. Kita nak berdua, kita tengok orang okay, kau. Kalau lebih banyak-banyak, orang kita tak sebab. Saya dapat, tapi buku. Nak makan. Dan kita nak jadi apa? Nak makan kena selawat tu. Ah ya. Nak makan kalau ada kata paling rendah kata 4 kali 1000, 3 kali 3 tidak 7.
Jakarta Maghrib. Maghrib bila dah masuk dah lah. Berasa. Alhamdulillah. 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 Tapi maknanya bukan dengan darah, makna lama dia tu. Lama dia ada. Tapi dari pesawat yang pesawat. Ya, kalau berdingan jadi tanah, jadi kepala, jadi mama ibu. Bagi saya saya punya jadi tanah tu. Dia jadi tanah dia. Dia Muhammad ni betul-betul mana tak ada air dia sendiri. Kata-kata apa? Kalau kita kata tak ada Allah kan sahaja. Kalau dia belawan kita. Mana ha orang sini banyak apa wala tu buku tu buku pakai segala bagi muk di mana kali tak siapa tapi kak pun saya Muhammad Muhammad tu dia lah orang belas dia kata dia umat Allah. Mana masa saya baca sini ada tiga orang yang hak cek guru baik orang ke? Ada tiga orang yang tiga sedai. Kau tu, lah itu mungkin ada kaya dia lagi. Apa ini hak abe mari hak tu? Kita tengok gambar dia dia tu kita ya atuk dia ni. Dia nyaji dia mereka. Oh, dia besar membeng. Dia macam apa? Apa? Eh, tak ada kau itu pun mak. Ini sah aku, tak sah aku nak ini. Ya, saya lama dah. Saya nak cerita pandi ni. Cuma saya tengok daripada pas saya cakap tadi. Kepas saya ada kata, macam cik cerita tu. Mana macam pas saya ini dengan cara kita encik. Sebenarnya dia detail. Ada detail tu. Kan ada kata mana macam saya ada kata mungkin dia tak sakat dia tahu. Ya betul lah. Dengar kita sebab tu guru ni dia tengok kita. Dia tengok kita. Dia tengok mana dia tu. Sebab kita kena buat dia tadi. Macam dia guru pula tu berada air buat. Saya dengan saya dulu berapa orang yang dapat. Betul lah. Tadi kita dah maruh ke dia tu. Sebab dia tu. Saya dengar. Sipah ke dia tu? Dia tadi pun kita. Kita baru tengah baca lagi. Dia kenal dia cikgu tu. Dia daripada Rundai Paku juga. Mari pada Rundai Paku ni bermasalah. Sebab dia ngatik saja. Ilmu tak ada. Ilmu dia ikut dia ambil kan mana-mana. Dia ngatik ke cikgu. Aku tak apa Pak Muhammad. Ngatik tu bahasa kita kata lah. Demain tak ada Tuhan hanya Allah. Tak ada Tuhan hanya Allah lah. Tak tahu benda. Macam tadi. La ilaha illallah. Tunggu dia ingat. Dan nasi. Nasi. Pagi hidup bangun minggu ni. Malah jub dah. Dah. Pahala hari baik orang pula. Itu tutup email tu. Pahala ikut dia pula. Ada dapat 13 ribu. Gaji ada 20 ribu. Contoh kan lah. Pah. Jadi apa ni? Ya. Dia tahan ni pesawat dengan kita. Ya. Siapa pergi kat tahan ni? Pada main. Apa kaitan di adik kita? Kita. Tapi saya tengok sejak akhir-akhir ni lah saya tengok dalam misi ni. Banyak yang buat dia. Cikgu kita Arasio. Mana pergi kat Arasio lah apa dia buka. Dia mahu gini tadi. Hak dia pahal macam mana? Hina Allah. Dah susah. Hina Muhammad terkeluar pada agama. Hak tak apa lagi. Allah kita ada agama. Dia tak payah situ. Dia kata mana boleh Allah tak ada agama. Kita kata Allah ni zat maha kaya. Dia tak sikap apa-apa dah. Ada agama ni mah belum.
Ya kias ya, kita main dulu lah. Dia kata kali toke, dia tak nak tadi kali. Dia tak nak lagi. Dia tak payah pak zat, zat semua ada. Dia tak payah sih. Tak pergi dia harga amun. Tapi saya buat keluar, saya kata saya menunggu. Saya tengok dah, dengar dia misi dia, dia tak dia. Maknanya, ya itu buat dia dulu. Itu pun besar. Jangan tambah. Jangan? Tambah beli ke ekor babi. Ke ekor ani. Kalau kita buat kiyah dengan beli itu, biasa lahir. Biasa lahir. Mana bahagia tak ada indah. Paling bahagia. Bahagia tak ada indah. Muhammad Al boleh upah. Muhammad Al boleh upah. Tak Muhammad. Kenapa payah kuduk di mama? Sebenarnya di kau payah kuduk dia ya kata mama kata. Dia kata dia jawab. Kata Allah, payahku kata Muhammad. Siti banyak berlaku. Ya mungkin orang yang itu. Mama tu dah. Dia lah Allah, dia lah mama. Tapi orang habaik tengok kita lah. Ada di tulang tes orang. Dia tu comel, rasa. Benda yang comel dia tu mesti ngaji kita sahai. Kita adik dia ayak tu, dia ayak tu. Mengaji dengan kita sahai kata. Kita pun malu. Tapi carta dia ada tak pada situ sana tak? Carta dia tak nak kuizat. Mana tak kuizat tu aku lah. Aku tu tak tulis. Kuizah bin Ahad. Lepas tu orang keamat. Dia satu lagi kita tahu kita berkata. Dia yang masuk mana ke orang dia bercakap sekalian ni. Biasa bercakap. Bapak utama ni kena beramah dah. Bila beramah. Tidak beramah lah. Maksud saya aku. Sahaja aku sebenarnya, sahaja aku kosong. Maksud dia, Islam ni tak sunyi nak buat sesuatu dengan aku. Aku lah mana untuk kalah aku pergi ke dia. Gapok. Banyak. Gelar. Cahaya. Di masa tadi, kalau kita duduk di mana, konsentrasi itu, konsentrasi bawah, dia macam saji. Mana? Kalau orang yang datang, orang yang berjalan, dia berjalan. Cari orang. Macam kita tak kita diri pula. Tak tahu mana ada, sebab dia di situ. Ya. Ibu cari orang. Cuma kata cari orang juga lah. Macam ini, jenis yang berkata. Bila segi cakap. Jadi kita cakap. Jadi kita baca kita. Cuci yang ni, jadi yang berni. Oh, mana orang kita terbayang? Oh, dia tu tadi pun? Gitu kok? Lain tak kepala memang dia tarik kuat. Lain pada tarik. Macam kita cakap ni dia konsentrasi mana dua dasar satu badan. Satu badan. Dia bagi tu dulu. Maknanya kalau bahasa dia panggil tujuh, tiga kau. Mana satu kau ni tak terhengar banyak. Tapi bila dihimpun dia macam sebatik tu. Ya betul. Di tu dulu. Mana kau ni ada segi umur kita cakap. Kalau kita nak bila orang, gak mana tahu. Kalau jalan ni.
apa lepas besok mana ya set ni kan? Set ni. Cuci balik. Bunuh habis apa takkan? Ayah. Satu ya dua lagi banyak kita apa di jumpa lah. Orang gila semaya. Dia gila semaya maksud dia nak pahala. Ya. Pahala nak mencuba. Kadang-kadang kita tengok belajar dengan apa. Dia, dia tak jumpa diri, tak jumpa pahala. Sebab situ dia susu-susu dari Allah bagi. Dia segi kupas ya, dia kata dari Allah bagi Allah kepada Allah. Mamak tilai. Dia rasa betul Muhammad. Dia Muhammad ni, nama Rich. Nama? Nama Rich. Ya. Sebab dia sebelum pada berkitik dah tu. Ah, ya, ni tak sebelum berkitik. Ah, hak berkitik nama dia Ahmad. Ah. Dia dah nyata ada. Sebab tu kalau kita cakap Zahir kan, aku ni kan dia sebut Allah sama. Ali. Ali. Tutup mulut tak sebut alih. Kecuali dengan batin, dengan hati. Ha, dengan hati. Tutup beralih. Ha. Tutup mulut tak alih. Ha. Tak lupa boleh. Ha, apa boleh. Sebab dia dia tambah lah. Bismillah. Ha. Nak sebut alih, tutup mulut tak alih. Sebab bagi batin, bagi aku dan yang bagi kita aku. Tapi kena nyapa kau dia. Bismillah. Gitu. Dipindah. Ya Rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ku. Ini panggil ya. Mana seumpama kita buka macam Campbell. Saya suruh dulu lah macam korban suruh dalai tak payah sebab kita dah faham. Sebab saya batin ni kita cari suruh tak jumpa dah, cari tek tak jumpa dah, charge lah pada saya. Benda dah sekarang ni. Dah sekali dah. Dah sekali dah. Kalau kita duduk begini, kalau kita kita baca bismillah tu mana, kalau kita baca bismillah tu umpama dari segi Zahir daripada ibu kaki ni dia naik kata buat dua dia mari masuk. Ya masuk. Ada pertumbuhan betul mana? Sebab tu saya, saya tengok sejak hari-hari ni nak cek buk-buk pola tu. Menengok. Kau mana habis dia menengok? Sebab ke apa? Banyak. Banyak? Tak semua dia buat tu. Dah jadi YouTube kan dari audio? Dari audio, YouTube. YouTube kan dia saya buka sebab dia selis-selis kan? Haa. Dia tak puan saja mana. Mana senyap tu Ustaz Wahabi. Oh, tak nak orang bahaya dah ni cikgu. Bahaya? Dia kalau kita duduk tahan jalan yang benar atas Muhammad mana yang orang tak sedik ya. Jadi so, dia bercakap. Orang tak sedik lah cikgu nombor ni takut je. Dulu dia malah terbatas lapis ya. Ha. Ini dia tambah pun lebih mudah lapis sebab nyari dulu di situ. Padahal itu ayat dia jalan yang terkuat. Dia bapak yang kerut ni. Usah kenapa. Macam lah macam cikgu. Kau cikgu tak sedik ya. Dia jadi. Dia tak sedik kecek dari dulu. Dia nak kecek. Dia tak lipu kita. Dia pun kita, kita tak sepakat lah dia, kita ni ada mana. Dia tak pandai hakikat. Dia kata ke, memang hadis tu betul, ada 12 orang sahabat yang menafik. Dalam hadis Muslim tu. Kita tanya dia, siapa dia ada berapa? Dia bisa disahabat lah. Ah, isah. Lepas tu,
dia tak boleh hoyak. Tak ada senara lah. Maksudnya tak tahu apa. Lepas tu dia kata, kita Syiah ni tak beza jauh. Kita dengar lagi, dia ni nak ikut mana. Kita nanti dengar dia kata Syiah ada dalil untuk maknanya kafe ke bakar rumah. Ayah jadi Syiah ni. Sebab ni sudah macam tak akan mengkafir ke. Tu macam aku cerita tadi di antara Quran dengan apa? Hadis. Kata astagfirullahalazim. Mana YouTube? Tadi. Tadi. Kita yang mana? Teringat. Dengar tadi dah. Oh, kita kata mana? Cikgu kata tadi kan, di antara hadis dengan Quran. Mana kalau kita pandu Quran saja? Tak pakai. Hadis ni keputusan pertama. Satu kau cikgu buka hadis kursi. Hadis kursi. Betul. Tak apa, lebih ngasih. Kau betul? Pior. Tak apa, lebih susah. Lebih susah betul. Sebab aku amat. Buat karir. Dia mari. Di sini satu pak kalau kita faham kata ini susah. Betul. Bawa cahaya ke Quran. Quran boleh kalau cahaya Quran mana? Betul. Bukan betul ni. Satu orang cahaya Quran. Quran mana? Hadis juga. Hadis juga. Kalau kita tanya hadis, ini hadis siapa? Tolak hadis siapa? Tapi dah anak. Tapi dah anak. Di sini banyak tak tahu dia ucap dia nak kata saya. Sebab tu orang yang jalan ni. Berapa? Sebab kita kena tahu. Orang tak ada tunjuk. Di sana ada, kita tengok tu email Palau Buddha. Di masjid lain pula tengok-tengok main pada sini. Last kali main rumah. Sebab tu bapak ni demo. Ya lah, kita nak pergi main. Ini macam masjid tu betul juga lah. Di syariah. Jadi kita menjadi makmum dia. Saya jadi makmum dia. Masa saya dulu nampak lah. Saya majlis tak nampak. Itu email gini. Kalau kita cerita kau dia kata, tak boleh. Kita tak boleh betul. Kita boleh korek. Sebab benda ni, siapa kata apa kita cakap sekalian ni, dia tak terbantah. Tak terbantah. Ya. Bateri dia tak habis. Tak macam headset ni. Ya. Tasdik je. Kita duduk begini kan, nak tengok wajah siapa. Nak tengok wajah siapa. Punya jauh. Dekat ni. Dipanggil, mari lah, itu saya. Begitu juga semua. Ya. Pak dekat dah mudah kita. Bang dia, ya Allah. Ya, tu. Tapi kita, bila berlaku, baru kita tahu. Maknanya kita duduk dalam bak ni, makna kita tidak terbatas. Mari cikgu-cikgu kenyumkan kita dalam mesyuarat. Sehari sebelum tu, kita bincang. Gak pemantau tu, cikgu apa nama cikgu? Kepala pengarah. Kepala cikgu apa nama. Dia akan main sekolah kita lah. Dan kita ni keluar, bisa cari duit. Lepas tu dia fikir wasak kita suruh balik tukar baju. Kalau tak sabitnya rilih gusar, dia suruh kita masuk. Jadi kitanya tak
Maknanya dia lah balik. Tapi kita boleh buat apa suruh balik. Sedangkan pagi tu kita pergi. Jadi kita kata pagi tadi kita pergi waktu beli kerja semalam. Jadi kita pakai baju pergi lah. Kita kata lagi pun kita ada rindu masa grup satu sebelah. Masa kita sebelah tu. Jadi bila beri ini kejut lah. Bila beri SMK Kelantan pun kejut. Ya tak apa, ambil sama demo itu. Kita dah dia ni bukan jenis lagi ni. Jadi kita tanya lagi. Kita kata kita tak ada dah kita ya. Dia suruh dia membalik tukar baju. Kita kata dia tak nampak mungkin. Kita kata mungkin dia dah leh kereta. Kita jalan ke tepi air. Napi air tu. Tapi tak nak siapa tu, okay, kita nampak leher kita terbuka. Kalau ramai, mesti tak nampak leher. Haa, leher. Dah dapat lah. Lepas tu, mari pula, mesyuarat. Mula-mula kita parking kat padang. Lepas tu, kita masuk balik. Kita parking kat OKU. OKU, negara ni, negara Kekoh ni, tak ada siapa masuk situ. Dibuat untuk parent, untuk atas anak lah, kursi roda. Dan dia tak pernah masuk dekat parking tu. Tak pernah masuk kat parking tu? Haa, dia di atas dekat pembunai, tak pernah pembunai. Macam mana dia nak masuk tempat parking tu? Sepik sahah. Ke arah ke, si belah kiri ni kata, ya belah kanan tak ada lah. Enggak jalan. Batu, berbatu. Tanah pasti ibu batu, kira seminggu balik lah. Maknanya suntuk lah, suntuk. Kalau dia tempat lahar tu mudah sebab tu anak dia mesti roda. Jadi masuk meeting tu, awak kita mari amari. Dari berapa hari ni? Dari 4-5. Kita sebelah, bukan di masa dia, mari tu masa kita sebelah lah. Mari itu sebelum bandar tu, mari dulu. Jadi dia tak cari dia kata tak boleh kalau berluar kena sampai gini-gini. Lepas tu dia tak apa. Tak apalah. Kita mula asyik tahu lagi. Lepas tu dia, lepas tu ada yang ni masuk belakang. Jadi ada di dekat keting tu, parking tu, dua tiga kereta boleh muat. Dia pun tak masuk tu. Lepas tu tak masuk belah ni, parking ada dekat keting. Dulu dia tak meja. Lepas tu lagi buat meja lah. Dia pun tak berani masuk sebab dengar kita ni untuk kita panitia. Kat kita memang nak parking situ mula-mula. Tapi dulu kami kita parking kat Brigade Kos tu. Dia pun jauh lah sikit. Ada sana tu. Kita tak ingat kita ni kat Brigade Mora. Jadi marinya apabila dia tegur pasal mas, dia suruh kita pergi ambil mas. Dia tanya, dia kata dia dapat gue dari parent, ada cikgu Tina tak pakai mas. Lepas tu dari kelas, dengan budak. Mana dia dapat lapor dia? Haa, lapor dia lah. Sebab pegawai tu, dia tengok SOP je, dia balik dari mana. Kita lepas war-war, jadi kita pergi jarak ke apa. Jadi dia dalam meeting tu dia tak bakar mah ada tepi. Jadi dia tanya mah kan naik sahab lo ke dekat jauh. Lepas tu cikgu saya ambil sebelah pergi mas. Jadi dia nyabik ke pakai ye. Pakai ye dia nak sabik ke hak dia suruh kita balik tu lah. Betul lah ada gambar kita buka hisap tu. Kita pun pelik juga macam mana boleh. Macam kita pak galeri tu. Eh, payuh juga nak pergi tempat hok kemari dulu. Tempat kemari ni gambar ni. Sebab dia bersusun ke, basak banyak. Dia lekat-lekat gitu. Jadi kita tunjuk. Apabila pong duduk sedap kita ni, kita kata, memang ada kolor baju kita, kita tunjuk lah. Memang ada lentek. Yang mana kata dia merup. Macam dia takut. Macam panjang lah. Padahal kita ujung ni. Dia ada ni.
sepanjang kan. Dia tu demon cikgu saya ni kata mungkin orang yang gapo dia tu. Kecil itu sepanjang. Bagi gerion ni aku baca ni katik ni ya. Patut tak dia pun ditanya lah. Dia kat poket cikgu saya ni bawa rokok je. Kita malah hak abang. Tapi belak apa ni? Tapi nak kata belak pun je dia. Hingga kita amat tidur hati tu. Ikan main bank kita lama dah nak pergi. Kekat kredit. Itu ikan main? Haa, bank. Berapa belah tahun? 20 tahun lah, kalau belah tahun. Haa. Dia baca 55 lah. Dia baca 55 lah. Ni apa dia 70. Haa. Lepas tu? Dia mari, kita mengadu ke dia. Kita kata kat kredit, kita sakutlah kat kredit, jadi bank kita tagging. Bank-bank tagging maknanya block lah free account kita tu. Nak keluar pun tak boleh guna kad. Ada duit tapi tak nak bayar kad pun tak boleh. Dia telefon habis kepala-kepala main bank dekat kawasan KS Langor. Lepas tu dia buka balik lah dia? Buka lah dia. Kalau dekat jing akar tak lagi. Tak lagi. Macam mana? Ben ni kalau dia ada belok tak. Tak ada dah. Lepas tu dia suruh kita buat lah video kita rakyat tu. Adikkan teknologi tu. Kita kata nanti anak dia, anak kita kat. Dia pakai bank dulu. Dia kira bank dah di. Kira bulan ni 70. Tolak 50. Lebih 20 tahun. Lebih 25. 70 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun lalu. Power dia ada lagi. Pengaruh wilayah timur. Kita berasok tu. Pasal kita tengok gambar dia dengan baju kok tu. Dia hati kita wayak datuk ni. Kita ajak ke dia, dia mahu ni Datuk. Lepas tu dia mari dia ajak, dia ngajar mereka. Dia kecek. Dia asal ke mana dia? Dia asal dia pula Pinang, duduk di Selangor. Dia asal dia Johor duduk di Selangor, kalau ke mana. Tapi dia duduk di Pinang ada sebelah tahun kan. Tengok juga dia. Mana cikgu duduk cerita, mana benda aneh-aneh tau. Mana pada cikgu lah. Orang yang mari peluk cium peluk dahi tu, cium tangan, orang tua tu 70 cium tangan kita. Kita tanya saya ayah tu apa jadi gini. Dia kata tu bagi tu saya dan cikgu. Bagi tu saya. Tapi bagi saya butuh orang yang tak cikgu. Jauh-jauh lagi pada masa saya kan dia tak beramah pun tu. Tu kita kata orang tak beramah, mari. Dia mari. Dia mimpi. Dia cuma kita beramah ni berkait dengan amal ibadah. Ibadah. Sebab dia apa gitu gini mana nak cakti. Tapi kalau dia tak kata lah mana dia. Dia ambil baik sebab lebih dia saat ni. Walau dia tak beramah pun, bila dia be'ah dengan cikgu, dia tak beramah maksudnya. Dia be'ah dengan cikgu, akhirnya dia akan berubah. Sekurang-kurang dia buat benda jahat ya aku ni, dah dia akan baik. Cukup lah. Satu dia pula, kalau tak beramah pun, mana dia tak semaya lah terkadang. Kadang-kadang dia semaya, kadang-kadang dia tak. Tapi mungkin nak tidur, dia selamat. Puluh-puluh ribu. Macam budak pondok tu. Dia kata dia kawal cinta. Kata tak jauh lah. Barulah bangun ditutup. Barulah khabar. Kerana dia terbabah subuh ya. Banyak kali juga. Jadi tidak mampu. Tak beramah lah. Dia tak beramah. Mari. Dia kalau tak beramah tu. Kalau orang tak beramah. Sentiasa dalam hati dia tu. Dia duduk dari akhlak lain dah. Dia kata dia diam eh. Ribaan Mustafa. Darul Hadis. Saya dia pergi ngaji belanja RM25,000. Dia duduk sini boleh pergi.
pergi ujian itu kita dia terdulu wah saya was wah macam itu bak iya tak iya iya tak iya gitu. Tapi time saya aku macam macam cikgu ni ada benda ada benda sebelum apa saya ni mana orang cikgu belajar guru lain tu mana benda cikgu ni maknanya benda sama meter iya apa waktu pokok alat salah saya minta saya kuning kita ni ya dia tiga orang terkait gitu. Dia lepas kuku dia tu betul. Ha iya lah. Saya kuning. Ha saya kuning saya hitam apa kita tu. Sebab saya tahu tu sebab mana kuah buah lah. Mending aja. Mana dia tu kalau bola aku buruk-buruk dah makan. Ha. Saya. Kekaca tak lipat tak? Ha iya. Saya tulis lah ada saya. Saya tulis. Saya hidup ada apa tulis lah. Tapi nyamuk tak ada tahi lah pokoknya. Macam eh. Macam arwah ayah saya. Arwah ayah saya dia asal dari Pinang. Maknanya ni Tasik Guru, Tasik Guru. Dia besar di Mekah. Dan Mekah. Mana dia nama Haji Muhammad Nur bin Haji Abdul Ghani. Mana arwah ayah saya ni maknanya dia besar di Mekah, dia dua beradik dengan si dengan kakak dia baca kaki. Jadi dia duduk sana lama lah. Dia balik ke Kuala Pinang. Mana kakak dia Haji Halimah ni warga negara dia sana. Mekah no. Tak tahu dia. Jadi cerita dia masa dulu kami berbalik. Dan mana nama dia tu keluar di mana? Kaya saya. Kita ni bawah pada tu Haji Mak lebar. Salah. Habis dia pernah dengar. Biasa dengar lah. Ya. Tol pokok atau saik ke tu? Saik. Saik Haji Mak lebar tu? Pada. Saik. Pok sepupu kita muka sepih di arah. Sebab tu di Kelantan dia boleh dia pergi ke awal dulu dia ada geruk keluarga dia. Sebab tu kena saya ni kan pak kita Kelantan cik tu nenek kita cik Sung di Kelantan. Sebab tu dia ada apa dia ada sejarah dia tempat-tempat dia memang. Macam di macam tempat nama Kapur Pek. Kapur Pek kawasan Macam situ lah masa itu lama saya situ lama saya kita ni saya mai ikut salah Haji Mak lebar tu sebab ya ada tiga orang saya kuni saya teh saya kapur saya putih mana mai baik macam ibu pun mungkin kemungkinan lah mana kita ni saya mana kemungkinan lah tu nenek moyang dia baru mana lain tu. Lain tu. Sebab ni. Kalau apa ada bah ayam sambil tahan paling jauh tu. Saya ingat awak sehari aktif ni apa? Apa ni? Batu saja. Banyak lah. Tapi kalau ada sadu maknanya macam hak mari tu saya tengok dari audio dah ada sadu kuat apa cikgu saya minta ya gupsa meruk gitu kita tak tengok dia macam mana gupsa tu macam meruk gitu padahal kita dah jauh mungkin ada suruh hal apa dia tu ya mungkin dia tengok macam gula-gula air ataupun cahaya mengangkat dia apa mungkin dia dapat sulap tadi kata dia. Sebab kita minta maaf awal kita minta maaf. Lepas kita apa lagi, kita jangan tawar lagi lah. Tapi dia doa lagi, lagi. Dia cari cara kita. Bayar lah cikgu mana cikgu sekarang ni kan cikgu baik matus. Boleh kata teratur setiap negeri ni ada malam hari. Mana sorge pun tak ada hubungi. Mana bahagia daki
Tak tak selis, tak isi apa, tak selidik ke tak ada. Oh, tak ada. Bak kalau kira dia tak pernah tahu eh tu dari YouTube. Oh, macam aku duduk buat dari YouTube tu. Orang main back on betul gini kan. Apa nak cek back on tu semua ada dari YouTube kan. Eh? Nah, ada. Aku tengok situ. Enggak aku. Ha. Tak ada. Dia nak balas daripada laki. Tak ada. Ada report ada. Ya. Tak kena gaya buat laki main back on macam tu. Ha. Masih lah. Dia laki tu kan kaptek sore tu. Orang apa nama dia tu? Alah, apa ni dah ada bak itu pun kita tengok dalam itu. Dia kaptek tu. Dia tak sesuai dengan Abah Hadi. Allah. Dia pasti putih ke baca. Oh, ustaz tu. Ha. Dia bagi apa tu? Dia bagi kamu ni. Tapi dah jaki tu. Mau ditubik saya masa tu ni? Aku kena. Sebab tu kita tak ingat apa. Dah betul lagi kita. Apa isu kita balik? Ada tu. Mana dia ada? Ada cocong. Grup saya pergi lagi tu ada cocong dia. Ada tu. Tengoklah sekitar sakdar. Haa. Tapi yang ada pada sekali hal yang baik-baik sama cik. Tapi kita cakap kasar kan ada. Rezeki dah tak dapat tu kukuhkan kita berkata cik. Tu dia kata duduk ke cikgu, kita ada pun duduk lah. Saya ingat Pak Cua Selati tu wali kan. Dia pergi tempat kapur saya. Dia masuk kedai dah. Masuk kedai, aku minum air. Pasti dia buat. Masa tu dia ada kepek tu, dia kepek. Penang-penang orang yang kedai. Dalam mananya, apa panggil, rezeki tu pun. Orang yang tak putih. Mana tu berkata-kata tak asuh. Dia cakap berhati, cakap dulu kat rumah tu, dia kata razak ya. Kata razak tu ambil buah saya, saya tahu lah. Dia ambil buah saya, pakai rumah tu dia lah belinya. Mari dulu dia pakai ambil. Sibu tu je setel. Tu dah, sibu ni. Lepas tu saya kurang dia, kata kenal kat cikgu nombor dia je. Apa tak kenal dia kata, dia duduk kedai kita. Rapat dia pergi tu. Ya kau pergi raja. Misal kalau senyap ya. Dia cek. Baru ni dah kata cikgu dah cek. Cikgu dah cek. Dia tak ada orang pun duduk lah. Cuma mesin tu saya baca empat je aku nanti. Ha, sebab jaya nak mari. Dia kata orang kat 70. Oh dia tu dah. Orang mebel. Oh tu lah. Oh tu. Pakai sokok. Dia mari gini tu. Ya mari. Mari dulu. Baru mari dulu. Ya saya baca misi kan. 2-3 hari lepas kan dia. Oh 3 hari, 2 hari lepas. 2 hari lepas dah. Ha. Dia tu orang kat 30. Ya. Dia sepada sebab jaya lah. Sebab jaya. Oh dia lah ke cerita ni? Dia memang tu orang yang ngejar mereka. Tapi dia merendah diri. Waktu saya tengok dia tiu. Bukan dia tiu, dia dalam misi. Pak cikgu tu kan? Aku kata dia belak itu dia kena Pak Abu Dasar. Abu Dasar. Ha, Cikgu Syamiz. Oh, tak ada. Ha, tak ada itu. Ha. Tahu siapa tu dia tu? Tapi Pak Abu ni masa saya pergi rumah dia. Tak banyak cakap. Tak banyak. Masih mata-mata dia lah mata-mata. Ha, mata-mata ni kasi dia. Belum tergambar. Belum tergambar dia empat lina. Gambar. Itu kau daripada asal kau macam mana? Dia dulu dia duduk di Spanya, Rompi. Lepas tu dia buat rumah di Madagascar. Dia kira apa tiada LLM kau?
Dikijo juga. Dikijo. Dia nemu hiasan ni. Kalau Pak Dung ngaji. Duduk mata badok, jalan gandum ke, jalan bawah. Jalan bawah. Jalan bawah. Betul dah ada, saya mau pergi ada hak, saya pergi. Mana saya pergi dua kali. Saya pergi ke Raja, memo saya itu. Dekatkan. Ya kalau kita main gini tak apa, jadi dia tadinya lawai haji. Lepas tu ada di mu'oh, haji tak sih. Lepas tu macam ada pusat. Gelu ada tempat macam surga ke apa ke. Ya kita ni mah kedai-kedai. Kau boy. Oh. Tengok tahan. Dah bermain tengok mas kita. Bertahan ke? Kata oh, ya. Oh. Cita dia tak jelas. Oh. Bak Muhammad yang buat tu. Muhammad kok mana pun tak tahu. Dia, dia tu dilantik daripada surah Yasin. Dia lah. Lepas tu letak dia hotel. Kita nak pergi ni apa ni? Kalau kita ni dia ada madat pada ahli bait. Macam yang lain tu ada madat. Tak ada roh lepak kena tu. Tapi bagi saya lah. Ni kalau tahu kalau itu tu. Apa tu? Kau ni dia mari tak boleh. Dia tak ada asal tu. Ha, dia asal. Dia ada macam mana pun didi. Ha, dia bini. Dia orang memang orang jalan ni. Itu. Dia kena dia jauh kerja habis. Dia dah mengadak-ngadak-ngadak. Hmm. Oh, siapa yang tak tahu buat? Mana dia berawal dia? Tak ada. Ha? Mana maksud saya, orang banyak orang belajar tinggi. Dia bucah dia lah kata saya. Tapi tak sabar. Tempat kebersihan aku tu mengaku tak apa. Sebab kata dia tahu aku tak boleh tak nak ambil tiru. Itu tak boleh. Dia dari segi kita itu dia aku menyaksi. Nah, aku menyaksi di atas ke aku aku. Dia luar tu nyari ni. Bila berzahir, orang ditanggil Widi. Nah. Orang tengok. Hmm. Ah, gitu. Ya kita sendiri. Apa yang ada? Nah. Macam-macam aku berlaku, macam-macam aku buat kata tadi. Orang tengok, tengok rumah. Tengok perangai, tengok rumah. Ya, tak. Dia akan sanggup. Macam kata tadi, ada tak ada. Ya meru, jadi meru. Kita tak pasal nak buat benda ni pasal. Kata barang ke apa dia menggunakan. Barang ke apa ni, kau apa hati. Dia ada masa macam dulu, debak tu. Dia dah mati ni, dia pun dah wajib, siapa masa mati. Nah. Tapi ciri-ciri mati ni ada lah, katik lepel lah apa lah. Sebab dia nak bawa mak tegan. Dia buat anak lawa dia? Ya, tapi sampai tu sebab sijil lah. Haa, dia pasal hari tani. Hari pondok tu. Dia kena dengan cikgu ke tu? Haa, ya. Berapa kali leluh masuk buat? Dia saya kaya ada, kalau lupa Allah Muhammad, buat terakhir. Ada arwah bapak saya. Dia dapat kawan muda, cerita dia nak pindah tu. Tidak sabar, cikgu. Jaya lah kata saya, cikgu. Jaya kata saya. Sebab tu je passing kita. Dia orang ambil nama Juni. Paling rendah 40 hari tak ada jumpa cikgu. Salah satu pun lah. Nama Muhammad tu. Baik yang Muhammad. Dia sahih. Mana macam arwah Adila. Dia mahu lo. Dia janji tiga orang itu. Dia Datuk Bahamai atau apa lagi? Dia Datuk Bahamai.
Kalau soge lagi. Saya lupur. Dia takut bahamnya soge lagi. Masa dia tu. Ada dua macam. Gajah aja dia. Datuk gajah dah aja dia. Nama dia Rasul. Nama Rasul. Bukan. Cuma majik ni. Mana masa tu saya dah salah dengan itu ni. Tok gajah ni tahu mana tu dia duduk rompi ni. Orang tak kenal. Ya. Ha? Ibu Rasul tu. Ha? Tahun berapa dia ada lagi masa tu? Tu saya dengar Tok Timah Tidur bercerita. Tok Timah Tidur Kapuala ni adik Ipah Makila. Saya tak tahu tahu berapa. Saya tak tahu. Lepas tu dia duduk di rompi. Dia pindah ke sungai Pasir Kemudi, jalan Sungai Ambi. Cerita dia. Duduk di Pasir Kemudi, jalan Sungai Ambi. Pada masa itu, untuk mengatakan cerita, wartawan suat kapal lama dia merupakan. Itu sejauh ini. Nama yang nyama. Makila tu? Itu ayah dia. Ayah dia. Dengan dia. Orang kata tak sahai ayah dia. Merosa. Saya nak saya. Maknanya Mak Gila ni tak saya. Jujur. Tak saya juga. Tak kepala. Tak kepala tu tak saya. Jujur perempuan dia. Dia anggap orang kata kepala. Macam cerita kecil dulu lah. Sebab saya ni Mak Gila ni saya tahu saya ambil belajar kecil-kecil. Pandu. Tak boleh buka gambar. Gambar. Bukan. Zaman dulu bukan gambar dia temaga. Temaga zaman dulu. Temaga zaman dulu. Dia tak nak kata dia buka. Pada tu aku baru kecil kan tu. Mana dia dah belajar tu. Tak ada buka. Tak ada buka. Kan dia cakap zaman dulu. Dia ada buka kapu, buka gambar. Ya dah ada tepuk tu. Dia duduk sini pun dia buat dulu. Ada sungai tu. Mana harta-harta dia semua orang cakap jumpa. Buat lama. Buat lama. Ada sungai tempat dia duduk dengan. Buat lama. Dia tak ngajau ya masa tu? Dia ngajau ya masa dia duduk di Sungai Lembik ada apa ni? Alropo lah. Kita ke masa kau pergi ni? Pergi ibe? Pergi ibe? Pergi ibe? Ya. Dia ada ngajau sini. Bukit Iber lah. Bukit Iber? Kan kita pergi kat ni ke Mazai kat ni. Bukit Iber lah. Bukit Iber? Macam itu ni, Tok Mak Lela ni, itu dia cucu dia. Bukit dia kat sekolah. Macam macam. Datang Mak Hila, besok lagi mana? Baik mana dia? Dia pahlawan yang zaman dulu dah. Kata kuih besi, pahlawan semua. Tapi dia... Dekat. Dia... Dia lah, saya cerita dia sekali. Maksudnya, dia nak semaja. Dia saya cerita kat ibu. Mana dia nak semaja, ni saya cerita kat ibu. Dia duduk tu ni. Benda dah istipah. Istipah ni? Sebelum takbir. Sebelum takbir. Mana astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tujuh kali. Tujuh kali. Selawat. Selawat. Benda selawat. Lepas selawat tu badannya, dia ada baca dia, dia bau sini. Tarik. Tarik. Bau sini. Pas tarik. Baikku kan? Dia lepas Allah. Dia masih nak kawal lah. Sebab dia dah cia dia. Mak kita saya tahu kita dia. Mana setiap semaya dia buat cara tu. Sebelum semaya dia sebelum akad tubi. Bermaknanya siapa niat nak bunuh Mak Gila, nak sebenar nak apa, balik dia. Balik dia. Balik kasih niat tu sendiri. Mana dia diri berbalik. Ada berbalik. Ini rahsia.
sebab tu kubur dia baca bisa. Berapa tempat kubur dia di Indonesia ada. Di Thailand ada. Dia duduk sini dia nama Masyel. Sebab dia rasmi dia dengan harta sekali tu dia kubur. Tujuh kubur. Alah sekali. Alah sekali dia duduk. Apalah tempat Sari Haji Pak ni Arwah ni. Ni. Sri Rama. Sri Rama. Dia duduk Sri Rama tu dekat Nebulan Bit. Dia ada somen tadi. Somen dia. Somen kan. Tapi orang tak kenal dia, makin lah. Ada di pantai tu, nak apa dia jadi main masjid tu, memorial tu. Lupa saya. Lupa. Kalau lupa kena selawat tapi dia bagi mak ibu dia. Kan dia memorial dia di pantai, lepas tu last kali dia jadi main masjid. Pak Indrapura ni. Indrapura. Mesti Indrapura. Allah. Jadi kat dalam hotel ni seorang makinah sebelah kiri ni. Kan kita nak sapa ke Jaya Hotel ni sebelah kat dalam hotel sebelah kiri ni. Dan seorang makinah ada di situ. Datuk Bahamen lah dia jadi imam. Tu Pramu. Tu Pramu. Datuk Bahamen. Ya, Datuk Rahmi tu dia last kali nama dia tukar Tok Pram. Tu baru pernah dia. Asyik tak. Sini ada cikgu, tengok kapu ada cikgu. Macam anak murid ada macam cikgu, dia tak sedih dia. Pada berapa? Mananya berita tak akan dapat cikgu. Ya. Dia dah let. Tak payah lah kita. Ya. Cara macam kita dulu ni kena ambil lebih tahu tu dah ada belajar kan? Dia belajar lagi. Macam kita duduk gini cerita. Waktu yang jumpa perempuan, jumpa yang paling comel, kita tergambar. Dia tu lupa ni dah. Sebab benda misteri ni maknanya tak semestinya kita duduk ada bukit, benda tak pernah berlaku kita akan berlaku. Dia luar biasa, luar biasa tak boleh. Oh, iyalah. Tapi kadang-kadang kita siap juga. Menyerah tak? Minta cakap kadang-kadang oleh itu. Lama, polio, pakar sebebek. Bapak kong dan lain-lain. Tak pernah. Tapi macam mana? Jadi behavior. Kita tahu ibu dia lah ke mana. Maya jawab dia ya. Dia dua ciri. Satu ciri tak semaya, tak jadi ibu kebah. Satu ciri. Dah. Satu ciri lagi. Hubungi masa-masa saya Isra Merah. Dia mahu ingat semaya bimbang. Besok lalu. Tu saya kata mana jumpa, tak jumpa. Dia yuten. Baru ni kita tanya dari guru, kita tanya dari video. Kata Allah duduk di arah. Mama pergi atas lagi mustahwa nak jumpa lagi mana. Tak jumpa. Pemamu ajak lah. Bapa tak sujud barah, dia sujud badai. Tapi mamu tu saya minta dengan cikgu lagi. Betul. Kata-kata kita tak payah, dia cakap. Oh iya lah, selain dia. Cikgu ni, kalau kau kasi orang kelantan, dia ambil payment tu, jelas tu. Dulu tak sekarang, dia rapat tu. Mau kita apa dia? Mesih lagi tu, dia minta. Dia tumbal. Balik ni adik minta nyokong kak. Dia jawab, dia tak tahu. Macam mana? Adik kita. Kaya dia tengok dia mari jumpa kita. Kita memang ajak pergi. Kadang-kadang orang yang mari. Kalau luar pun tanya ke berapa pun tanya jawab lah. Dia, saya dia, apa?
Hai dia tanya dia, jina ayat tak reti, kau ayat tak boleh. Lepas tu, dia pula duduk kata, aku sayang dia, sayang dia duduk kata kita sesak tak betul. Tak cuba berawinya dia lah, jadi tahu dia. Tapi dari segi jalan kita, macam ada seminya, maknanya dalam satu keluarga macam cikgu, maknanya kehidupan selama ibu ayah mana ada berarti selama cahaya lah. Ya, ibu dia hari habis. Mana ada usah kau doa, kalau cikgu lepas mai ya Allah, mana bukan ya Allah, kita dia. Apa kau rasa dibuat ini? Ada berarti aku. Mana berzahir ni, mana dia pagi tak beli. Kenapa? Kita cakap ni hak batik kita ti. Tastik je. Ya. Yeah. Caya lah kata saya. Duduk jalan ni dah. Caya lah kata saya. Mana kalau kita balok tak ada yang buka cari. Caya lah. Baru ni kita teriak dia bagi apa? Ya rumah ya bapa. Dia yang kau sang kita maju dia tu no gini. Apa doh ya? Apa biar tu? Ada je lagi. Dia berapa lama hidup? Berapa? Kata ada orang cerita, tak terbuka-terbuka. Tapi dia ada pengesa. Tapi macam ada cikgu ni, kepada-kepada tadi lah. Ada belajar tu boleh tu. Contohnya. Ampunya Muhammad tu tak tahu lagi. Itu tak terbuka malam. Dia tahu Zat dengan sifat tu. Boleh tu. Zat sifat ni tak bercakap. Atau orang kata maknanya mana ada segi kiasa, bukan kia. Sebut zat tak akan dia cakap dengan sifat. Ya, dia bagi sekali dah. Kita bercakap tu bukan hal lain dengan kita ni. Bergerak tanya. Tanya bergerak, cari kau tak jumpa. Tak jumpa. Sebab dia konsentrasi dengan mata, mata tengok sana. Kita pakai niat pun nak tengok anjir kereta tu. Itu benda aku tengok kot ni. Maksud saya alih tak alih hak dia bagi tu. Faham tak ni? Dia tujuh. Tujuh sifat mandi. Ni hak. Okey, hak masa saya sebagai dulu lah. Dia kata, tujuh bagian dia ingat tak kiblat. Ini saya percaya siap saya belajar lah. Di zahir ni, dia kata, boleh jadi baik, boleh jadi jahat atas tujuh bab dia. Tujuh anggota. Tujuh. Cipak mandi pun ada tujuh. Dia berdengar, bukan dengar lagu ni. Bila kita dengar, orang tanya dengar, lingo kita tunjuk ni lingo. Dah. Mayak tu ada lingo saya dengar aku. Jadi, kiblat di mana? Dia cerita lah. Kiblat mata dia mana? Oh, masuk dah. Buat kelapa. Tak tahu, tak gugur tu. Dia menjelak. Ni, nak mata kasar ni. Oh, masa tu dalam bagi tahu mati tu masuk tua dah. Mana mata dia mengadap ke buah tu biar tepat. Tugas dia. Hak mengesok dalam. Tugas kaki pula. Dia kena mengadap di situ. Mengadap banyak. Mana dia nak konsentrasi tu. Itu biasa. Tujuh orang dia orang cuba kata tujuh di dalam, tujuh di luar. Di kami. Tujuh dapat tujuh, jadi 14. 14. Lukus bayar dah 13. Satu tak jumpa. Tak jumpa. Pak orang ni kat salah tu daerah salah. Ingat. Aku ingat aku. Ni dia jangkau oleh aku jauh ni. Tak kecuek pun buat tenor kau. Ya lah.
dia jaga ni. Punya jalannya mana aku pasal dia. Tapi abid hak kita ingat pakhlah ni abid dia ya. Sekali gitu lah usah sama ya lah tu. Tak mana. Tak nampak mana. Tak nampak mana. Cerah tu. Tak nampak mana. Cerah. Cerah ni. Sebab bini yang boleh anak. Dua orang untuk laki baru. Itu kita tengok baju banyak dah kereta dia. Kereta wajah. Kita tak kita ajak ke dia, dia tak dengar. Cerah tu umur ni. Kes tak sampai ke cegah bini dia lama. Abang tu pada abang dia ya tu ke cegah. Ya dah ha dia balik kan cegah tu. Ha iyalah dah aku stop. Abang dia boleh agak ni. Dia tak tak sampai tu. Dia dah berenek dengan cikgu tu. Perut dah bersampuk dah tu. Ya. Dia bersampuk kan nanti dia. Oh. Dia berlaku. Abang dia cek mana? Ha? Anak kita tahu. Yo, cikgu tahu. Oh iya. Oh, cikgu. Dia kata dia nak bini lain. Bini dia pergi tidur mau ngasuh. Orang tak belajar dia kuda. Ini dia dia jumpa muda. Dia tidur-tidur dia kata dia apa? Kalau makan tak payah baca bismillah. Dekat baru tu. Betul kan ni? Kata dia tu guru. Aku dah bagi dah dari negeri ni buat amal lah. Pasal tanya aku lah, dia kata. Ya. Kata dia guru. Dok, dia kata kita buat amal dia kata. Tak payah baca, bismillah. Anak makan tak payah baca. Tak payah baca. Lepas tu dia tanya, membaca apa? Ambonia, makanan ni mahal. Saya ada astagfirullahaladzim. Yang madah dia kata main jumpa aku tak lagi bumi. Orang dia kata ambil tak lagi dah dia kata. Masa tu dah ada tak asyik lagi tu. Habis tu pengen lah tu. Jadi dia nak makan, nak minum. Dia nak makan ya? Dia nak makan. Aku makan lima lima. Dia tanya tu guru tu. Dia kata dia jangan tinggal bismillah. Kata guru dia. Dok, dia kata kamu dapat lagu tu. Dia kata kalau kamu dapat lagu tu, pak kamu sorang. Dia kata, itu kau tunggu. Ya. Sebab sudah. Saya nak balik ke kereta, aku saya tanya dia lagu mana mu. Dia kata kamu lagu. Jadi saya tanya lah, kalau itu saya jumpa, kata guru dia kata itu. Dia kata kamu ada bismillah. Tapi dia kata berbanding orang yang belajar supaya tak tinggal, boleh ke dia? Boleh ke dia pasal IPA? Ada dia dapat perusahaan lama tapi tak dapat lah tempat aku. Aku, dia dah tinggal huluk tu. Adik kawan, pecah dulu. Saya ingat ikut saya, aluan ikut saya, dia sebut dalam WhatsApp tu. Dia dah audio je. Dia kata, sebut 7 kali. Aku pernah kena tu jual itu. Macam kita kata hu ni dia tu dua kata nak beli pun pada tu. Pas ku luar pulau tu. Benar tu Allah tu Muhammad dah lah. Dia mengaku dia diri dia. Tapi betul lah, orang yang saya saya tu tengok ada budak-budak yang betul lah. Tapi tak budak-budak lah. Saya tak betul banyak lah. Sebabnya orang yang duduk produk guru, cancur dia kata. Pak ni? Tak dapat, ada dapat. Usah dulu ya kan? Jangan sebab. Masalahnya, tak sebab. Awak yang main lagi? Awak yang main lagi. Okey, tak apa lah. Okey, tak apa. Pasal yang buat cerita, bukan kita ambil buku dah ni. Belajar. Dia tu tak ada kau saya patah roping tu. Dengan ustaz-ustaz boleh dia laku. Kalau bak bapak orang. Masuk hati ke apa. Ada dulu kau saya asrama roping ke. Pakar ustaz dah kena isi dia. Dia. Itu sudah terheran ke. Apa
Teku apa? Teku Allah. Teku Allah. Kau besar-besar teku apa? Kau bini dia. Bukan suami. Ya, mami dia bukan ayat dia. Teku ramai, teku ramai. Kata adik dia tu, bini dia tu, Julia siapa tu. Jadi macam murung. Dia pergi berlepas. Oh, tengok hari waktu dia. Waktu tu tengok apa profesor? Oh, profesor media, nunggu dia terjahit. Kau kata cina orang tu. Oh, ya. Di siapa kau ni? Belarus mana? Awasi lah. Siapa kau belah Rusia? Dia Pak Abu ni sedekah Mego. Siapa Mego? Maksudnya dia Mego. Memang saya buat saya kucuk-kucuk belajar. Tapi saya buat saya gunting. Dia mengenali dia, Pak mengenali dia, Pak Abu. Ah, mengenali dia. Tapi dia cek, dia timbul buat. Kata dia Mego. Tapi kalau itu kan, aku saya... Tapi Mama. Mama berkali Mama. Dia kan Mama ni? Masa dia duduk di... dia duduk di Bata-Bata. Mana banyak yang kita kebatinnya. Oh, kebatinnya. Macam kita ni dia tidak kebatinnya. Dia meliput di hati. Kilen. Dia ni sambung belajar. Dan lepas tu dia daripada dia fikir tu ke cikgu biasa. Dari belajar ni boleh offer tawaran jadi besar pelatih. Tapi sebab dia tengah belajar ke. Jadi tak boleh timur tawaran dia tu. Dia kita kena telefon dengan dia. Dia kata demo kena keluar pada kereta. Nama demo dah busuk dia tu. Macam mana tu? Dia suruh kita keluar daripada kereta. Tukar daripada kereta. Dia kata nama kita dah buru. Nama dah buru? Di kalangan cikgu-cikgu lah. Gitu lah. Tak pernah ada lagi kecek gitu tu. Tapi tak pada saja ada guru cikgu, cikgu. Guru cuma mungkin. Yalah. Lepas tu yalah sebab dia ni dia fikir kita. Bukan dia fikir kita. Kita kata ke dia, kita nak pindah mana? Kuala Negeri lah. Dia bukan dia nak balik tu. Kita kata gini, usah kena pindah Kelantan kita je. Kawin daripada orang tu. Kejap minta. Kejauh. Jadi di sekolah tu kadang-kadang orang lagi atas anak. Kadang-kadang bawah juga. Waktu lah dia kena tukar. Dia, memang dia minta tukar. Dia kena tukar. Dia balik kata. Kita bayarlah. Kalau dia, kita bayar. Jadi lainnya, kalau ada orang pelatih nak tukar tulis pelatih, biar dia bayar macam dia. Jadi lainnya bayar. Demo dah buruk. Demo kena tukar. Keluar pada kereta. Kita ayaklah dia. Kita kata kalau kita, bini kita ayak. Kalau kita tukar lagi lain. Jadi tersebarlah apa cerita-cerita tu. Baik bini kata, bini kita kata duduk sini. Betul. Kita tak berada dalam ni. Orang kenal lah kata. Pak Paki OKU itu peringkat kuah tu kita jawab gini mah kita jawab gula gitu ya. Kalau kalau kita Paki situ boleh ego. Kalau kita tengok macam guna apa situ. Kita yang tak OKU dah. Ada apa buat perat ya kita ni autism. Ya lah memang setiap orang kita ada autism. Dia autism macam dengung lah tinggi kan. Ya kita ada autism. Ada cikgu tu lah, cikgu tua tu. Buat sawit tu, cikgu aku dia ada buatnya macam berbelakang. Masa besar tu dia ambil emas lah. Dia kata dia ambil. Ya, mana kita tak sunyi. Macam Arif tu dia akadah lah, tadi. Arif. Dia tu, itu ustaz ke apa dia? Dah, dia biasa, dia tak beli. Tapi umur dekat. Tunggu ni Aziz lah, Budi tu. Tapi dia kecek tu, iyalah. Kita tanya, dia dah mengajar sekolah kamu, dok dia.
Tapi kita masuk dari geru, kita suruh racun geru. Dia mana tak legging lah dia. Sebab dia bukan jalan ni kan. Tapi betul lah, apa yang ramah kecek lah. Bapa ada sahaja boleh lah dia. Kalau kita tak berlawan dengan dia, kita ambil dia lah gitu. Maksudnya saya misi-misi yang ada tu kau yang hantar. Fatih pula. Fatih kat mana? Itu lepas ada jinjah dah. Haa, lepas ada jinjah tu. Dia ada asada tu. Ada asada, dia jalan Muhammad tu. Saya cek kubur tu. Dia main kisah bagi ya? Dia mana dulu, maknanya dia pergi macam klik bawah ada tak nampak tu. Iyalah. Main macam ikhlas sempit. Dia pergi ke pesilatan dia tu. Tubuh dia berasa. Ini kita tengok dia jenis MMA fighter tu. Tapi kita pelik. Monster-monster gesta ke apa mari. Mari pergi hari tu. Cium tangi. Gambar dasar lah. Tak betul lah masih. Oh iya, dia tak fikir lah maksudnya. Dia lagi seribu cepat. Apa? Tepat pelatihan Dekon. Kata-kata kan. Dia masuk tu. Macam saya ni kena tu. Yusuf Azmi tu kerti pak ni. Saya dia tu tak kerti lah ya. Jadi dia ajak kita orang dari hoki. Jangan lukis dengan orang bola pak hoki. Orang bola tak kerti pak hoki. Begitu. Maknanya kia lah tu. Macam apa? Kata Baizak apa? Maizak. Dia banyak kartu sebab dia pondok eh. Pondok tak boleh buka begitu. Dia buat cara pondok. Kalau dia dengan Maizak, lepas tu dengan kita buka habis. Tapi betul-betul tak ni aku kau ada sadar lah. Ada dah benda betul-betul. Tapi kalau beli yang dah dapat tu. Beli yang tak kata mahal tu. Sebab kita buka tu tak serupa YouTube lain. Lain-lain saja. Tak apa lah. Walaupun kita buat Muhammad belakang. Tapi lain. Okey, kita sama tu. Sebab saya tengok sejak akhir saya buka mereka semua di sini. Kira lah, saya terkuda hak rahsia lah kat tu. Hak rahsia. Tu lalu apa yang saya dengar terbuat tu di buat apa lah. Orang boleh kena saya ngomel dia kata. Masa kita banyak orang yang tidak ada, dia ada lagi tak? Tak ada lagi. Saya cerita ke dia. Kan rasa kapan lah dia. Dia kata lagi nombor. Dia kata, Mak, mari itu belajar itu. Duduk kedai kita tu. Daripada ketuk, Selangor, cerita ke Mak. Lepas tu, Mak bercerita. Dia kata, ada juga kot sini dia. Dia hari ke? Maknanya sini tu kita lah. Macam saya duduk lantai tu. Bila kata ada tiga tempat lah. Mana kuah? Kelantan mana kuah. Lepas di pasport di Mingga lah. Semua jalan ni Muhammad Raka lah. Mana kuah ni macam itu pun Muhammad lah. Tak ada yang kita ajar. Tak ada yang kita ajar. Tak selalu yang mana. Tak selalu yang. Ia selai mana? Ia selai mana? Ya. Selai. Ha? Pak tak selalu eh, tu maknanya dia apa mudah itu sikit mana ni. Dia ibu cari ke. Dia ayah bukit aja ayah katakan saya dia kata di boleh dia kata macam kecet ni kata pok ji dia bagi tu ni tempat ni. Masih tak mati. Kemana tu bukit tinggi dia ada boleh kecet. Tapi tu lah aku lho dia kata. Mati lho tak itu. Dia kena cuma. Dia boleh carut mana pun ada. Carut sikit. Ya Allah makna ni saya ingat dari tahun 70 lah. Siapa mengandung anak Ajmai? Akhirnya? Cik Mepi. Mepi lah, you kaki sungguh? Ada.
Haji Ismail itu dia tukar jahat zaman dulu kan. Ah, ya. Jahat zaman dulu jahat. Inilah jahat ni. Dia tukar jahat di dunia. Awal Mahathir lah Haji Ismail ni tukar jahat ni. Anak dia tak pernah keluar-luar. Ingat tu. Dia mimpi di dia mana. Oh. Mati dia hakikat betul lah tu. Itu buat senang makna pergi main dengan anak orang tu. Ada mana lagi? Tak pergi, jauh. Dia mak Haji Ismail ni duduk panggil. Duduk panggil? Mana panggil tepi sungai tu. Mana Puan duduk kat apa tu? Mana Puan ni dekat Pakar Belayak. Pakar Belayak, Pakar Cungai. Kita sidak ayah putuk. Kapul dia tu. Putuk. Benda padi situ. Benda padi. Dia sana? Kecaya. Ginaka. Kapu putu. Dia tak situ tu putu sungai Kemucu, mana tu? Ramai kena dia ni. Ramai kena. Kalau pada kau tu tak ada, pada kau tu. Ada kat apa? Ya tu. Ada kena mana kuah? Ya, ini masa kalau kena namu. Sebab dia masuk namu, dia tahu apa masuk datang hari ini. Masuk amu. Biasa saja itu. Masa. Dia mana ni? Dia depan saja. Depan saja. Saya Cik Agung di rumah dia. Malah di rumah dia lah. Dia minat bola mana ni? Main bola. Dia kan main bola piala bandara ni. Itu yang cari, yang ini. Sini ada air tu. Abadi mutlak azali. Main pada sepak mandara tu? Tak. Mana dia dia dengan itu tak bagus. Sehingga apa? Tak dihasilkan lima. Hasilkan lima. Ya. Itu apa dia? AIP. Nah tu, macam saya itu. Hasilkan lima. Dia tadi lima benar tak? Lepas tu dekat lima. Tapi kedai masih tak boleh jumpa. Siapa dia? Dia tu. Pak Chase. Dia pakai baju kuk hitam. Baju kuk hitam. Pakai sokok. Pakai sokok. Bawa sebeg kat sana. Dia bijak juga. Duduk terpanggil. Itu dia nak kereta api. Kata di Masta ni. Bawa stesen lah. Dia kata tak payah lah semuanya. Kereta api nak mari dah. Dia kata kita naik tunggu.